Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar matematika. Di sini ada perkalian bersusun puluhan dikali satuan, puluhan dikali puluhan, ratusan dikali satuan, ratusan dikali puluhan, ratusan dikali ratusan dengan teknik menyimpan. Yuk kita kerjakan bareng-bareng. Soal nomor 1. 15 dikali 6. Bagaimana caranya? 5 dikali 6 berapa? 30. Nolnya ditulis, 3-nya disimpan. 1 dikali 6 berapa? 6 ditambah simpanan 3 jadi 9. Maka hasilnya adalah 90. Soal nomor 2. 36 dikali 14. 6 dikali 4 berapa? 24. 4-nya kita tulis, 2-nya disimpan. Kemudian 3 dikali 4 berapa? 12. Ditambah simpanan 2 jadi berapa? 14. Lanjut. 6 dikali 1. 6, nulisnya di sini, nulis 6-nya lurus dengan angka 1. Kemudian 3 dikali 1 berapa? 3. Baru kita jumlahkan. 4 turun ke bawah, 4 ditambah 6, 10. 0-nya ditulis, 1-nya disimpan. 1 tambah 1, 2 ditambah 3, 5. Hasilnya 504. Soal nomor 3. 225 dikali 7. 5 dikali 7 berapa? 35. 5-nya ditulis, 3-nya disimpan. 2 dikali 7, 14 ditambah simpanan 3. Jadi berapa? 17. 7-nya ditulis, 1-nya disimpan. 2 dikali 7, 14 ditambah simpanan 1 jadi 15. Seperti itu. Lanjut? Soal nomor 4. 225 dikali 50. 5 dikali 0, 0. Tulis di sini. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 0, 0 juga. Sekarang semua yang atas dikali dengan angka 5. 5 dikali 5 berapa? 25. 5-nya ditulis, 2-nya disimpan. 2 dikali 5, 10. Ditambah simpanan 2 jadi 12. 1 disimpan. 2 dikali 5, 10, ditambah simpanan 1, jadi 11. Kita jumlahkan, 0, 0 ditambah 5, 5, 0 ditambah 2, 2, 1 turun, dan 1 turun. Inilah hasilnya, 11.250. Soal nomor 5. 225 dikali 125. 5 dikali 5 berapa? 25. 5-nya ditulis, 2-nya disimpan. 2 dikali 5 berapa? 10. Ditambah simpanan 2 jadi 12. 1-nya disimpan. 2 dikali 5 10 ditambah 1 jadi 11. Kita tulis di sini. Selesai? Belum. Lanjut. Semua yang atas dikalikan dengan yang tengah, yakni angka 2. 5 dikali 2 berapa? 10. 0-nya ditulis lurus dengan angka 2 ini, menjorok ya. Kemudian sisanya disimpan. Berapa tadi? 1. 2 dikali 2 berapa? 4 ditambah simpanan 1 jadi 5. Kemudian 2 dikali 2 berapa?
4. Lanjut, semua ini dikalikan dengan angka 1. 1 dikali 5, 5. Nulisnya di sini. 5 lurus dengan angka 1. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 1, 2. Selesai? Iya. Tinggal dijumlahkan. 5 turun ke bawah. 2 ditambah 0, 2. 1 ditambah 5, 6. Ditambah 5 jadi 11. Simpan 1. 1 ditambah 1 berapa? 2. Ditambah 4, 6. 6 ditambah 2 berapa? 8. Kita tulis di sini 8. Kemudian 2-nya turun ke bawah. Hasilnya 28.125. Seperti ini caranya. Bagaimana? Bisa kan?